Baterai kompor listrik mana yang paling cepat? Kita coba pakai kompor yang pertama, Bunda. Kita coba rebus air 600 ml. Berapa lama airnya bisa mendidih ya? Kita tuangkan airnya, lalu tutup menggunakan tutup kaca. Kita atur pakai timer ya, Bunda. Nah, sekarang kita tunggu berapa lama sampai airnya mendidih. Airnya sudah mendidih, ya Bunda. Untuk kompor yang pertama butuh waktu 8 menit 15 detik agar airnya mendidih. Sekarang kita coba pakai kompor yang kedua ya Bunda. Untuk ukuran airnya kita samakan menggunakan 600 ml air. Airnya sudah mendidih, ya Bunda. Untuk kompor yang kedua butuh waktu 8 menit 32 detik agar airnya mendidih. Sekarang kompor yang ketiga, apakah kecepatannya sama dengan kompor yang pertama dan kedua? Kita pakai 600 ml air dan juga suhu kompor yang sama ya Bunda. Airnya sudah mendidih, ya Bunda. Kompor yang ketiga cuma butuh waktu 4 menit 37 detik loh Bunda, kok bisa cepat banget ya? Kompor apa ya ini? Kok bisa secepat itu panasnya? Ternyata ini kompor Kanahome. Kompor induksi Kanahome ini dilengkapi sensor keamanan pause untuk mematikan sementara. Saat tidak ada alat masak di atasnya, kompor akan mati otomatis jadi lebih aman. Permukaan kompor tidak panas ketika sedang menyala. Besar daya ini 100 sampai 1000 watt ya Bunda. Desiknya yang kekinian dan sudut kompor dibuat tumpul jadi aman dari jangkauan anak-anak. Kompor juga memiliki sensor alarm dan langsung berhenti saat terlalu panas. Yang mau kompornya bisa langsung cat ya.